Oke teman-teman, balik lagi di channel gue Surrangement. Hari ini kita bakalan bermain Minecraft. Apa sih ini bocah kebiasaan? Gue lagi opening ngajakin ribut. Mamam. Ini bos, kita lagi trompet bos. Oke lah teman-teman, hari ini kita lanjutin lagi survival labera kue. Jadi silakan dipencet dulu itu tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe lu. Kagak kena-kena kocak. Yaudah, gua kena nih. Kocak, bodo amat lah. Oke lah, aduh gua belum dapet sihir yang bagus nih udah gaming. Kamu gak punya ini. Ah bodoh lah, nanti kita coba cari teman-teman. Ini udah episode keberapa nih, episode ketiga kek? Ketiga, tapi itu apa? Udah biarin kocak, kagak ada apa-apaannya di situ. BTW gue di sini udah nambahin satu mod udah gaming. Waduh, mulai terkutuk nih. Mau terkutuk enggak? Enggak. Apa? Ada kura-kura, temen-temen. Kura-kura. Ini kepalanya kepala ibu kamu kan? Kocak, bodo amat lah. Itu bukan kura-kura, ini turtle kalau punya lu. Kalau itu apa? Kura-kura itu. Terus yang satu lagi apaan? Itu berarti tuan tortoise, ini tortoise. Oh tortoise, bukan ini turtle kocak. Lu tortoise ini palanya beda. Ini turtle, udah lah bodo amat. Kenapa jadi debat beginian kita? Permisi. Kok sepi, nampaknya lagi pada pulang kampung ini udah gaming. Aduh, udah isinya doang. Ya daging-daging doang. Next XP lumayan sih. Rampas dok. Mumpung lagi pulang kampung nih bocil. Parah, pura-pura nyariin. Nih, jangan lupa. Programming. Oke, kita coba cabut dulu. Kita harus mencari markas penyihir. Programming belum ketemu. Gimana sih? Kemarin ketemu. Kemarin kuburan. Ajakin ribut. Aku juga punya. Apa? Kocak kok lu melduk. Kurang ajar. Penonton udah like belum nih? Penonton like dulu, kalau tidak diapain udah gaming? Ini aku kasih petasan wajutsu habis lagi. Mama. Aku punya pemukulan gong. Pemukulan gong? Jangan dok. Itu bukan pemukul gong kocak. Pemukul gong. Bomb stick. Apa ini? Kok banyak daging-daging berceceran? Ntar lu. Di sini ada temple. Gak ada apa-apaan. Kita gali kah? Mungkin. Coba, jedum, udah gami. Gak meledak. Klik kanan. Udah. Yaudah, harus ke orang kali. Emang, coba. Ini, coba. Saatnya kabur. Aduh, sakit dong. Abis ascension gua. Oke, jadi setiap episode kita bakalan coba ngelawan satu boss yang bisa kita spawn udah gaming. Coba. Nanti, tapi nyari itu dulu. Nyari sihir buat kamu. Sedih. Iya, sedih aku nggak punya sihir yang kemarin jelek lagi. Itu ada apaan? Makhluk oren. Ini. Kok jadi gelap? Ini dok. Apa ini? Grim Reaper. Di bawah pacul. Kakek pacul kak, gue racunin lu, kasihan dia udah gaming. Coba, aku pakai boomstick. Langsung mati teman-teman. Tapi kenapa ini jadi gelap ya? Apa sih kamu zombie kok larinya cepet? Zombie tidak normal. Nih gajah nggak bisa dinaikin apa? Aquaman, aku lagi berburu. Berburu, pake coba. Bukan sumpit ini namanya. Dia kok nggak pingsan? Entring. Kurang kuat pingsan, ini. Itu, aku melihat. Apa? Menara sihir. Apakah ini menara sihir atau yang kayak sebelumnya? Aduh, ini kok ada benteng-bentengnya begini? Ini ya kayaknya kuburan lagi nih. Ya, iya bukan, nih ada. Bukan. Itu ada logo villager-nya kocak di atas, no. Iya. Yaudah, ini kita rampok aja. Aduh, gajahnya masih ngikutin kocak. Belakang lu. Pasang. Ini gue diserang apa sih? Kocak. Gajah juga. Aku juga ketakutan. Lawan kita.
Itu, meledakin, udah gaming. Flint and Steel. Enggak punya Flint and Steel. Eh, aku udah mendapatkan Archan Essence di sini. Satu tapi. Mana? Mana punya aku? Ini pintu masuknya, men. Si, permisi. Mana? Di depan. Ini kah? Ini, si. Waduh. Ini enggak ada apa-apaan, Paman. Ya udah coba naik ke atas. Kok gua? Oh, di jalan. Mendengar suara-suara ini, Yen. Hehehehe. Eh, banyak juga nih Archan Essen. Eh, di jalan rahasia. Iya kah? Gak ada apa-apaan di sini, kocak WC. Ini, oh ini WC. Gimana sih? Naik sini. Ini kah penyihir? Eh, kocak. Ah, pedangnya bercahaya. Mana sihir kamu pakai? Ah, kocak. Udah mati dia, dok. Santuy. Sabar, sabar. Nah, dapat lagi Archan Essen, beberapa ing. Eh, dapat dua sihir nih. Firecracker. Bodoh lah, kita ambil dulu. Beberapa XP juga kita mungkin butuh. Ambil dulu nih. Eh. Itu suara apaan, kocak? Suara Trans TV. Suara Trans TV kah? Iya. Bukan, kocak. Ada apa ini? Ini bukunya buat masang. Sabar, kita coba pasang scroll yang tadi gue dapet nih. Cracker fire. Apa ini? Oh, ini petasan. Summon horse, kita pakai dah. Satu lagi nggak bisa dong. Di atas ada jalan ternyata. Eh, kita harus parkur kah? Harus parkur. Pakai ituan kocak, item lu. Itu nggak punya. Udah ngapain kita ngikutin mereka tinggal taruh blok. Ini bukan map parkour, Yee! Ini map parkour! Ini di bakwan SMP! Awas, ada apa itu? Ada ginian! Gak ada apa-apaan sih! Oke, kita ambil-ambil ya, gapapa. Siapa tahu nanti berfungsi, teman-teman. Ah! Dok! Dok! Jangan iseng! Apa? Enggak iseng! Kukira kamu iseng! Sabar, nih buku-buku juga kita ambil. Ih, banyak quid dong! Aku nemu chest, isinya apa? Ini banyak banget! Eh! Banyak Archan Essen, Common Ink, kita ambil-ambil dulu beberapa iron. Trompet lagi. Diamond, emerald. Apa ini? When around neck 50% spell resistant. Gak berguna kayaknya, teman-teman. Gak berguna. Oke, lanjut ke atas. Eh! Penyihir kah ini? Kita coba skill sihir aku. Ah, petasan no jutsu. Eh, sama kayak dia gua. Sini, ayo dok, lawan dok. Ah, Tansou no Jutsu, Summon Horse. Aduh, ini pinggir jago juga. Mana aku habis? Aduh, ini ada mananya ya? Udah lah, gebuginnya lah. Ngapain battle sihir? Kita punya pedang OP. Empring, kena racun. Eh, kocak kuat amat dia, kagak mati-mati. Pedangku dan... Eh, ini apaan? Panggil perisai, pantesan dia. Kuat, teman-teman. Aha, dapat sihir. Ini masih ada bocil-bocilnya. Masih ada bocil-bocilnya. Udah. Mati kamu, Cil. Mana? Masih ada kah? Oke, kita sudah berhasil membunuh satu penyihir, teman-teman. Itu kayaknya ada. Lagi yang di depan, Paman. Apa bukan itu? Eh, nggak tahu. Aduh, mati dong. Isinya Archan Essen. Kita butuh Hawk Skin sih. Buat bikin yang bagus ya udahlah ya. Kayak kita tidur dulu dong di dalam dok. Itu satu lagi. Iya ntar. Turun dulu kocak. Gak usah, dari atas aja yolo. Jangan, gue juga butuh buku ini. Mana sih kasur gue? Eh, kasur kita gak dibawa kocak. Oke sabar, gue masang sihir dulu. Chain creeper. Apa ini? Ih, gue bisa nge-spawn creeper kayak dah. Ini gak bisa burning dash. Apa ini? Gue udah turun. Belum. Gue dapat 2 skill creeper, kayak mantep nih. Ya dah, jebol dah. Aduh, gelap lagi di luar. Kesana belakang. Salah, ada desa kah? Jebolnya di sini. Ini kocak desa. No. Tidur dulu kita. YOLO! YOLO! Hai, berguna juga nih item-item yang sudah kita dapatkan, teman-teman. Sini. Ada burung.
ada penunggang kudi. Apa ini? Kok dia kayak ganas? Eh, kocak. Tidur. Oke, udah pagi nih. Ntar dulu dong, aku mau mencoba skill-skill aku. Aku juga nemu banyak sihir nih di sini nih. Mana? Gua katanya nge-spawn kuda. Kok kagak? Apa itu? Kamu ngejoget-joget? Aha, kuda aku. Apa sih? Mau ngambil kan kamu? Larinya lumayan cepet lagi, kuda sihir ini. Coba sini, coba sini. Coba gua nge-spawn dua dong. Bisa gak? Kayaknya gak bisa deh. Ya gak bisa. Lagi cooldown. Ini makhluk apa coba? Dok. Enggak, itu skill gua mengeluarkan 3 kepala creeper. Ini apa? Dong, korin meja dong. Aku pengen nyobain. Aku mau masukin sihir baru. Sabar, sabar. Ayo, udah gaming. Dapat jurus baru. Mana? Empring. Ah, sama aja, kocak. Ada satu lagi, itu sih. Eh, sama kayak yang tadi. Coba-coba gua serang. Ah, tuh bisa. Bisa hancur, kocak. Bisa hancur, toh. Coba-coba, tapi gua spell, dok. Gua kirimin spell. Pakai shield, coba. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Eh, kocak. Ini kuda ngapain sih? Empri. Haha, tetap bisa jebol teman-teman. Ya. Hilang dong kuda gua, sabar dong. Kita nge-spawn kuda lagi. Udah, kita jalan yuk. Ini ada kuda nih. Ya. Tolong. Aku terjebak. Ini ada kuda buat kamu, udah gaming. Mana? Tapi enggak ada saddle-nya. Yaudah, kita jalan eh. Nih, ke tower satu lagi. Maka nih, jurus creeper kepala 3. Enggak sakit kah? Jurus petasan. Mana gue diserang ini? Mati ya lu. Itu kamu nyerang dia. Nih. Haha. Excuse me, sir. Dia baik kah? Baik. Oh. Sangat lagi. Yaudah, kita ambil-ambilin kalau baik. Ah, kocak. Tolong. Gue ngurusin chest dulu juga. Ambil-ambilin dong. Lumayan nih. Ini juga mantep ya di atas. Dapat apa itu? Dapat trompet. Trompet aku udah sekarat. Dapat beberapa roti sama beberapa daging. Lumayan sih buat makan-makan teman-teman. Ayo dok. Ini ada konduktor, ada darahnya dia. Eh, dia bos kah? Kayaknya iya. Tuh, bisa kita lawan. Eh, bang. Yaudah, lawan. Ah. Eh, kocak. Kok ada kepala jombai di situ? Jurus. Enggak mempan dia, kocak. Mana dia? Aku enggak kelihatan dia tuh. Awas, kepala creeper. Ah, mantap. Kocak. Sini kamu, dari atas, dok. Ah. Pakai sihir kamu udah gaming, mantap. Ah. Jurus kepala creeper. Ah. Jurus kepala creeper. Keluarin dia, ternyata punya trompet paman. Dia kah? Salah, kita habisin ya konduktor. Iya dong. Mati kamu, Cil. Oh, ini pemilik sihir kayak udah gaming. Ah, gue dimental-mentalin, kocak. Ada dua dong. Kayak dapet gold block sama emerald block. Apa sih? Ini gede banget gue. Eh, ada penjaga lainnya. Lihat nih. Dia bawa pintu dong. Bawa pintu seperti zombie di Plant versus Zombie, teman-teman. Iya, rasakan. Petir. Creeper berkepala 3. Aha. Gak sakit, kocak sihir-sihir gue. Yaudah lah ya. Gebugin aja dah. Kuat amat ini. Iya, lo tepat aman, lo bang kayaknya kamu. Dah. Dijengkrak dia. Ini abang-abang baik ya, bang. Kamu baik, bang. Baik. Ini tuh, mana berubah? Berubah apaan? Ini kalau digebukin tadi. Ini apaan?
Ah, dibilangin tower kemiskinan namanya. Apa ini, ada kecebong? Eh, apa ini? Ethereal Spirit, coba ambil dong. Cebong, gil. Gue buang-buang dulu item gue. Apa ini, teman-teman? Ethereal Spirit, tuh. Coba turun dulu dong. Kamu ini masih satu tingkat lagi, terakhir. Emang apa? Ya elah, isinya rumput. Udah keluar. Gak bisa turun out sini. Ini pake itu, outnya pake. Eh, kocak. Combo. Di boosting aku sama Shodo. Sini turun. Ethereal Spirit apa nih? Kita coba spot. Gak bisa dong. Ethereal Spirit bisa dipakai buat spirit on bottle. Ah, ini mah tuyul, kocak. Bisa dimasukin botol. Oke, kita bakalan coba ini deh. Crafting boss yang gue ceritain tadi udah gaming. Coba. Pertama, crafting table dulu. Crafting table, gak punya. Bagus sekali, main Minecraft tidak punya. Kayak kamu punya. Ini aku mau ngambil. Terus kalau gak salah, gue masih inget ini iron sama emerald. Bukan dong. Namanya necromancy staff. Oh, begini caranya. Oke, ini bos pertama yang harus kita lawan. Apa itu? Taruh siap-siap dulu. Siap-siap dulu udah. Nah. 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 Oh. Ah, kena kocak, enggak berguna shield-nya. Tidak berguna, teman-teman. Creeper, enggak sakit creeper gue. Eh, dia jadi banyak. Kage bunsin. Yang asli mana nih? Oh, ini dia yang asli. Udah gebugin aja lah, gebugin lebih sakit. Lari kemana kamu, Cil? Iji ini mah. Ah, kage bunsan. Jurus. Creeper berkepala tiga. Mana dia? Ya, DC gua. Jurus bikin DC. Dok, sini dok. Ini kayak dia gancet dah. Gua nggak tahu dia di mana. Ini di bawah lagi gancet. Itu lihat tuh. Ya ampun. Nggak apa-apa lah, biarin. Dok, jangan deketin, nanti dia malah kesini. Ini bukan. Itu di atas kocak. Ini bukan makhluk baru. Udahlah nih. Ternyata bos pertamanya udah sekuat ini, udah gaming. Gimana ini? Tapi bisa itu 250. Kasihan tapi gua sama dia, Dok. Lagi mukanya. Bebasin, kasih napas. Aduh. Kasihan dia udah gaming. Kita bebasin nih, Bang. Halo, nah. Hah? Aduh, aku bebasin kamu. Au, kocak. Nah, hilang dia. Mana tadi tuh bocah? Nah, ya, lah masuk lagi kocak. Ini bocah satu ngapain lagi? Yang mana nih yang benar? Ini kah? Oh, ini. Ini. Kebugin. Aha. Eh, kocak. Ah, jadi anak kecil. Dapat sesuatu kah? Gak tahu. Coba dok. Lihat inventory kamu. Tidak dapat sesuatu apa? Aduh, ini kayaknya gak ada. Harusnya nge-spawn hadiah dia. Eh, apa itu? Watak necromancy namanya. Nyaru kayak emerald. Yah, kocak. Buat apa? Buat apaan? Iya. Ya elah, ini kena matahari meninggal. Gunanya buat apaan itu? Yaudahlah, teman-teman. Gua rasa untuk episode kali ini sudah cukup kah? Oke, mau jalan-jalan lagi? PVP kan jadi dengan sihir
Aha. Tingkat 1. Aduh, kamu pakai gitu, aku bisa pakai ini. Enggak bisa. Eh, curang kamu. Aha. Combo. Aha. Ah, menang. Emang kamu doang yang bisa? Aduh. Sini. Susah gua naik kuda udah gaming. Ah, aduh. Mana aku habis? Mamam. Mati kamu. Jurus petasan no jutsu. Ah, kagak kocak banget. Jurus perisai, gak cukup mana. Ah, kocak. Eh, curang. Enggak masuk perisai aku. Tapi ini pasti masuk. Ah, curang udah gaming. Perisai mantul dong. Mantul kan? Hancur. Udah habis. Eh, kocak nih. Lu nggak pakai item, gua pakai item ini. Kita harus looting udah gaming, banyak looting. Iya ini. Jurus pasukan tengkorak. Maju. Aha, nggak ngapa-ngapain. Ah, mati ya lu, pada. Mati bisa. Jurus Diamond Sword. Ah, kocak. Aha. Iji. Yolah teman-teman, pokoknya episode ini akhirnya kita berhasil mengalahkan satu penyihir. Dua malah kamu hitung yang pertama. Emang apa? Jadi masih ada berapa penyihir lagi udah gaming? 6 lagi kah? Banyak, iya 6. Yolah. Kata-katanya paling terlemah itu penyihirnya. Itu penyihir terlemah kan? Sepertinya begitu udah gaming. Yalah, perjalanan kita masih jauh, jadi mungkin segini aja episode gue ini. Sampai jumpa di next review, silahkan pencet itu tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Thank you yang sudah nonton, bye-bye.